3 wisata candi gratis di Magelang. Akhir-akhir ini, Candi Borobudur sedang banyak diperbincangkan karena harga tiket masuknya yang mahal. Tapi sebenarnya selain Candi Borobudur, Indonesia memiliki beberapa candi lain yang pastinya biaya masuknya gratis alias gak dipungut biaya sama sekali. Penasaran di mana saja lokasi candi-candi tersebut? Berikut ini adalah 3 destinasi candi gratis yang ada di Magelang. Candi Gunung Sari, Desa Ngasem, Kelurahan Gulon, Kecamatan Salam, Magelang. Candi Gunung Sari berada di Desa Ngasem, Kelurahan Gulon, Kecamatan Salam, Magelang. Candi ini termasuk candi tua di Pulau Jawa karena candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-6 sampai abad ke-8. Terletak di pegunungan, membuat candi ini memiliki keindahan tersendiri. Candi Retno. Candi Retno terletak di Dukuh Bandungan, Desa Candi Retno, Kecamatan Secang, Magelang. Candi ini juga merupakan salah satu destinasi sejarah yang bebas biaya alias gratis. Lokasi candi ini sendiri diduga menjadi pemukiman pada masa Mataram kuno. Candi-candi Sengi. Kompleks Candi Sengi terdiri dari 3 candi, yaitu Candi Asu, Candi Pendem, dan Candi Lungu. Ketiga candi ini diperkirakan dibuat pada abad ke-9 hingga ke-10 Masehi di masa Kerajaan Mataram kuno.